motor pula punya kerja ni. Sampai hengok benyok tayar basikal ni. Ini tak lain tak bukan mesti kerja si Usop ni. Terencap program aku untuk jalan hari ni. Ikut hati aku mahu aku benam-benam kepala si Usop ni dalam kolam. Puas hati aku. Kalau tak kerti pakai basikal tu, jangan pakai. Ini tidak. Sampai jahanam dibuatnya. Mana dia? Jangan cuba nak lari. Kalau dah salah tu, buat cara salah. Waduh, waduh. Relaxnya dia. Macam tak ada benda berlaku. Macam tak bersalah. Adoi, adoi. Apa ni tek-tek tengok orang ni? Apa ni tek-tek tengok orang ni? Fikir tak sakit ke? Oi, apa kau dah buat dengan basikal kat luar tu, ha? Sampai tak boleh digunakan lagi? Alah, rosak sikit aja tu. Bukan serius. Rosak sikit pula otak kau. Tayar bengkok, pancit, kau kata sikit. Alah, relax lah, brother. Itu perkara biasa. Apa relax? Ha, ini. Cuba kau rasa peng-relax aku ni. Aduh, aduh. Abang Budin, sakitlah leh orang. Budin, lepas Usop tu. Kamu nak bunuh dia ke? Dah lama hidup. Buang tebiat. Sekarang kalau ayah nampak, siap kamu. Alah, Kak Kia, kita bergurau je. Ya, Sob, kan? Kan? Kita bergurau, kan? Bukan apa-apa. Yelah tu gurau. Macam nak cabut nyawa orang aja. Dah, rentikan. Kamu tu dah besar panjang. Gurau tu kasar. Cubalah buat berfikir. Hei, kacau je Kak Kia ni. Kalau tidak, dua tiga debik dah hinggap kat muka kamu tadi. Adoi, adoi, sakitnya keting aku. Kau jaga, Usop. Hai, apa pula ni? Terlompat-lompat, tak habis gurau lagi ke? Si Usop tu, dia sepak keting aku. Kau jaga, Usop. Aku dapat kau barang. Tak ada ampun lagi tau. Elah, kita tak takut. Kak Kia ada. Sekejap lagi abang balik. Abang Budin boleh buat apa? Boleh buat apa? Kau tunggu kejap lagi. Budin, kan kakak dah cakap tadi, gunakan fikiran kamu tu. Kamu tu dah besar panjang. Buatlah kerja berfaedah. Ini tidak. Si Usop pula dilayannya macam budak-budak. Adoi! Usop, kau nak ke mana lagi tu? Cabut! Aduh, sakitnya dahi aku. Binau, eh. Kau nanti, Sok. Aku dapat kau korang. Aku picit-picit. Ketepi, Kak Kia. Budin, kamu nak ke mana pula tu? Nak ajar sikit si kenik tu. Sok, mana kau, ha? Dia cari aku. Tak apa, tak apa. Aku boleh tunggu kat sini. Sampai bila kau nak duduk dalam semak tu? Tak kisah. Aku boleh camping kat sini. Tapi sebelum tu, aku nak cari member-member aku dulu. Cantiklah ikan laga aku ni. Elah, aku punya lagi cantik. Kau tengok tu, ekor dia berkilat-kilat dan warna-warni. Tapi dah tua, Bu. Mana boleh bawa laga? Kau belum tahu lagi, Dol. Kau tua pun tapi dia ada experience. Woi, di sini rupanya korang. Puas aku cari. Alah, macamlah kau tak tahu aktiviti kita hari ni? Korang mainkan laga, eh? Tak ajak aku pun. Apa pula kau ni? Tahu aku kau memang anti permainan lagi-lagi binatang ni. Dah lupa ke? Aku lupa. Tapi korang main gak tu kenapa? Suka-suka aja. Dah, pergi lepas kai-kai ikan tu kat sungai.
Manalah tahu mak bapak dia dah lama tunggu. Rialah sikit Usop. Takkan dia ada perasaan macam manusia kot. Lah, kau tak percaya, tanya Kak Kia. Macam mana Kak Kia tahu? Dia pernah jadi ikan ke? Tak adalah macam tu. Kata dia, semua binatang tu ada perasaan. Macam kita ni, semua makhluk di dalam dunia ni Tuhan cipta. Faham tak? Faham, cikgu. Budin, oh Budin. Oh dia Kak Kia. Tolong akak pergi kedai kejap. Alah, Kak Kia ni pantang nampak orang nak keluar. Ada je nak pesan. Apa dia? Tolong belikan akak buah kelubi dan asam boy. Alah, tak ada benda lain ke? Tapi lama sikit tau. Budi nak pergi betul basikal dahulu. Bumi, bintang dan planet-planet kat langit tu semua ciptaan Tuhan. Semua tu dia cipta sendiri. Bunyi apa tu ah? Dori suat khabar lah. Apa lagi sangat tu? Dah lambat agaknya tu. Ada benda tumbah keluar dari lori tu lah. Woi, apa lori? Berhenti, berhenti. Ada barang tercicir lah. Berhenti. Berhenti. Mana dia nak dengar, so? Dah jauh dah tu. Apa benda tercicir tu lah? Macam satu bungkusan je. Alamak, macam mana kita nak pulang ke abang lori tu? Nak pulang apa? Alamat rumah dia pun kita tak tahu. Komik lah. Bungkusan ni penuh dengan komik aja. Tak baik, Sob. Usik-usik orang punya barang. Aku tak usik pun. Alah, apalah korang ni. Bungkusan ni dah tak siapa punya sekarang. Kita yang jumpa. Bermakna kita punya lah. Best lah komik-komik ni. Ada macam-macam cerita. Tak pernah semua hidup aku dapat tengok komik banyak gini. Ada cerita lawan-lawan, cerita kartun. Tapi dalam banyak-banyak, aku suka yang ni. Komik yang mana, Sob? Yang ni, yang aku tengah baca ni. Sob. Biasanya, aku pun minat juga ni. Tak bolehlah aku minat satu-satu tu. Dia pun minat juga. Alah, itu kebetulan saja. Janganlah marah. Kalau kita dapat pergi ke angkasa lepas kan, Des? Budin tentu tak boleh cari. Abang Budin tak boleh cari siapa? Di sini rupanya kau sembunyi. Alamak, matilah aku. Dia sudah mari. Ops, nanti dulu. Mana nak pergi, ha? Abang Budin rupanya. Esok fikir siapa tadi? Dah lama sampai? Oi, jangan nak berlakon. Ni apa benda kat tangan kau ni? Hadiah untuk Abang Budin. Hadiah kepala otak kau. Ni komik mana kau dapat ni? Dul, Abu. Mana kau dapat komik banyak-banyak ni? Kau orang curi ya? Tak adalah Abang Budin. Kita jumpalah Abang Budin. Dia jatuh di lori tu. Temerang. Aku tak percaya. Kau orang mesti dah ambilnya kat mana-mana ni. Betul lah Abang Budin. Kita orang jumpalah. Satu bungkusan penuh dengan komik. Kau kata jumpa. Tak munasabah langsung. Lagipun, benda-benda macam ni merosakkan minda kanak-kanak seperti korang ni. Korang tak perlu semua ni. Janganlah, Abang Budin. Bila dah asyik tengok komik, pelajaran dilupakan. Apa nak jadi korang ni, ha? Aku anti betul dengan benda-benda yang tak berfaedah ni. Itu je caranya mengajar korang ni.
Bu, kita ambil kayu. Kita kait komek-komek tu boleh nak? Dengki. Ia jadi kayu, Bu. Tak payah. Komek-komek tu jauh di tengah sungai tu. Puas hati aku. Aku kalau ada pistol laser macam dalam komik tu, aku tembak bambu dia tu macam ni. Bam 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 bam. Apa lagi? Kita pun tembak sekali. Bam bam bam. Bam 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 bam. Maklumat penting, musuh bertambah, tak guna bertahan. Apa lagi? Tunggu, cabutlah. Dol, Abu, apa lagi? Kita tunduk ke maksum. Ini aku sedap ni. Tengah syok nembak, tunduk pula. Alah, ini hari dia. Tambah sikit, Abu. Abu, kau dengan Don pergi dulu. Hidupkan maksum. Biar aku lengah kamu tu. Tapi hati-hati kok, dorang ramai tu. Don, tinggalkan diam kau kat sini. Bagi aku pakai. Alright. Kau jangan lama sangat kat sini belasuk. Kau tahan selepas kita orang sampai yang lapan, kau belau. Baiklah, kau jangan risau. Jangan terus hero pula. Yelah, yelah. Aku tahulah. Kamu, kita tinggalkan tempat ni. Dah tak selama ni. Kita nak pergi mana pula? Asyik pindah randa aja kita ni. Habis tu, nak buat macam mana? Woi, apa lagi tertinggal kat pintu tu? Apa lagi? Tunggu kau lah. Jom, 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 Nek. Untung dah dekat ni. Alah, kenapa tak hidupkan enjin lagi? Inilah yang buat lambat ni. Oi, Hakim. Hidupkanlah enjin. Kau tak nampak musuh dah dekat tu? Alah, mana aku tahu. Lagipun kau orang pergi mana lama sangat, ha? Aku risau sorang-sorang kat sini. Kau orang tu dari dulu lagi pergi mana-mana pun bukan nak ajak aku. Alah, korang bukan video sangat. Kat sini aja. Jadi lah kalau ada tempat best buat bimbingan. Apa yang suka sangat tu, ha? Cuba tengok skrin kat sektor 2 tu. Alamak, skot dalam musuh. Ramai pula tu. Macam mana dia ada kat sini, ha? Masa kita datang tadi, tak ada kesan sikit pun. Biasalah tu, kapal maksum 2 kita ni dah empty. Tak boleh harap sangat. Tengok tu, kapal penangkin orang model baru tu. Habislah kita. Mana diorang dapat duit lah? Beli kapal mahal-mahal macam tu. Alah, kau jangan panik lah, Bu. Aku tahulah apa nak buat. Kau cakap aja, apa kau nak buat, ha? Seperti biasalah, gunakan akal dan percakapan. Ha, kau nak lalu kat sini? Alah, hancurlah kita. Terror takut.
Alamak. Terror tak aku? Yelah tu. Dul, kat mana kita sekarang ni, ha? Aku pun tak berpasti lagi, Asyik. Eh. Apa kat depan tu, ha? Macam dah aku tengok. Macam komplek beli belah kat Kuala Lumpur je. Tu bukan komplek beli belah, so aku rasa inilah kapal induk musuh. Itu sudah terperangkap ni. Woi, kawan-kawan. Dia orang sudah kesan kita ni. Kita tak boleh tangkis kapal besar macam tu. Kalau macam tu, Kim, kau belah dulu cari perlindungan. Nanti kita jumpa lagi. Woi, nanti dulu. Jangan marah aku, Kim. Ini serius untuk kebaikan. Nanti kita jumpa lagi. Alah, ini kita pula buat problem ni. Semua kuasa turun pula ni. Dah habis minyak ke? Habislah kita. Maaf kerana mengganggu, Ya Tuan Besar. Saya ada membawa laporan untuk mengadu dekat Tuan Besar. Apa dia? Kami mengesan kapal musuh yang Tuan cari-cari selama ini. Maksud kau Maksum 2? Ya, Tuan Besar. Bagus. Jerat mereka dan jangan sampai terlepas seperti yang sudah-sudah. Alah, cepatlah naik. Kau tak isi minyak kapal ni ke, Dul? Baru semalam aku isi RM3. Takkan dah habis? Awas, sektor-sektor pertahanan kapal musuh Maksum 2 sedang ditarik masuk dengan kuasa magnetik. Awas, jangan terkena tipu helah mereka. Awas, jangan terkena tipu helah mereka. Aduh, sakitnya badan aku. Macam kena karen. Hoi, Abu, Dul, korang okey ke? Aduh, okey juga. Kita kat mana ni, ha? Semacam je tempat ni. Apa lagi? Kita dalam tahanan le. Apalah dosa kita ni? Yang diorang nak ikat-ikat macam ni yang tak patut betul lah. Alah, sabarlah, Dul. Hari ni hari dia. Besok hari dia. Besok pun hari dia. Diam sikit. Jangan buat bising. Apa tu, ha? Alah, apa pula benda tu, Sok? Buat panik je. Korang dua tolong tiap sikit dan jangan banyak bergerak. Woi, apa kau nak, ha, kat sini? Sibuk aja kat sini. Pergilah main kat luar. Anda bersiga didapati bersalah kerana mencerobohkan masuk kawasan ini tanpa kebenaran. Awas, kamu bersiga akan dirotan. Itu sudah kira penderaan kanak-kanak tu. Kami boleh laporkan kes ni kepada Kalidra. Kak Kia lah. Haa, Kak Kia. Macam mana Kak Kia boleh berada kat sini? Kakak naik teksi. Jom cepat kita keluar dari sini sebelum dia orang tahu. Terrorlah Kak Kia ni. Dia datang naik teksi untuk tolong kita. Alah, since ada ni. Di mana-mana ada aja dia. Busy body pula tu. Awas, letak senjata dan serah diri. Ah, nah. Nak sangat senjata aku. Macam mana korang jaganya? Sampai boleh terlepas. Maaf yang Tuan Besar. Sebenarnya mereka diselamatkan oleh Kak Kia. Kak Kia sudah masuk campur ya. Tak apa. Dia nak pergi mana ni, Kak Kia? Apa lagi
pergi masjid pun susah sebab usuk pakai maksum dua. Alah, abah tu leceh lah. Suruhlah dia naik basikal. Eh, kamu ni, Sok. Mana kita ada basikal lagi? Sok! Mana kau orang nak lari, ha? Budin, kau jangan ambil budak-budak tu. Aku nak bawa dia orang balik. Ha? Senjata moden tu tak ada tandingan dengan power aku ni. Eh, apa ni? Sampai hati kau buat akak macam ni. Lepaskan aku, Budin. Lepaskan aku. Puas hati aku, Kia. Dah lama aku berdendam kat kau. Abang Mudin, lepaskan Dak Kia. Sekarang juga. Kalau tidak... Eh, kalau tidak apa? Kau nak buat apa kat aku? Apa lagi? Kita seranglah beramai-ramai. Woi, woi, woi. Sakitlah macam ni. Adoi. Tanya dia, biar lembek. Ajar dia, supaya dia tak kurang ajar lagi. Berhenti, berhenti. Apa semua ni? Bergaduh macam nak membunuh sama sendiri. Perangai ini apa yang tak berkenan? Apa tak pernah mengajar korang sifat-sifat buruk macam ni? Abang Budin yang mula dulu, ba. Tak pasal-pasal buang komik orang ke dalam sungai. Abah tak nak dengar semua tu. Dah abah tak nak pilih pihak. Selesaikan masalah kamu secara amat. Itu yang abah nak dengar. Kalau abah nampak lagi korang bergaduh, bertumbuk, bunuh, dua-dua nanti abah rotan. Ingat? Kau punya pasal lah ni. Abang Budin yang mula dulu. Aku tumbuk ke orang kemik? Yelah, kemik pun muka adik abang juga. Ya ke? Yelah, muka Usop dah lah buruk macam ni. Nanti kena tumbuk lagi buruk. Abang tak menyesal nanti ke? Alah, abang retak je. Takkanlah abang nak buat. Jom kita balik. Pergi tampar roda basikal. Alright. Nanti Abang Budin boleh bawa Usop jalan-jalan. Kan, kan, kan? Okeylah, kita jalan-jalan sekeliling kampung. Abah tu tadi marah betul kat kita kan, Abang Budin? Alah, lupakanlah nanti Abang sotok kat dia. Kita ni adik-beradik. Macam mana pun kita bergaduh, kita tetap satu keluarga. Bak kata pepatah, cincang air tu takkan putus. Betul juga tu, Abang Budin kan? Kalau kita ambil parang, kita potong-potong air tu, dia tak putus. Dia sambung balik. Kita potong lagi, dia sambung balik. Sampai tua pun, kita cuba, dia takkan putus. Kan, Abang Budin kan?